Nah, aku orang tipikal cewek yang agresif. Nama JJ Slebeo belakangan kian populer usai sempat dihujat karena sikapnya yang dinilai kurang etis. Meski begitu, JJ perlahan berhasil mengembalikan image baiknya. Bahkan JJ yang masih berusia 16 tahun kerap dinilai memiliki pemikiran yang cukup dewasa. Dia pun sering dibilang dewasa sebelum waktunya. Menariknya, JJ kini memberikan komentar terkait pandangan netizen terhadap dirinya. Banyak yang menilai lo itu dewasa sebelum waktunya. Kalau menurut lo udah dewasa belum? Kata JJ membacakan pertanyaan netizen dalam podcast Yakin Tahu Trans 7. JJ mengaku tak sedewasa seperti yang dibayangkan oleh orang kebanyakan. Hanya saja JJ menyadari jika tutur kata dan pemikirannya cukup terlihat dewasa untuk remaja seusianya. Siapa bilang aku sedewasa itu? Cuman kalau misalnya mungkin cara tutur kataku untuk berbicara dan berpikir itu mungkin emang kelihatannya memang dewasa, terang JJ Slebeo. JJ pun berceletuk jika siapa saja yang hidup dengannya perlahan akan merasa pusing. Tapi kalau kalian coba sehari-hari hidup sama aku pasti juga pusing, celetuk JJ Slebeo. Sebaliknya, JJ mengklaim dirinya cukup brutal. JJ kerap mengatakan apapun yang ingin ia sampaikan berbeda bila berada di TV. Pemilik nama lengkap Jasmine Latusia itu akan sebisa mungkin menjaga image baiknya. Karena aku orangnya kalau jadi jelek kayak brutal banget gitu loh. Kayak apaan aja bisa dilontarkan, kecuali kalau di TV. Kalau lagi di TV ya harus banget kayak gitu, ujar JJ Slebeo.